sekitar 2 minggu ya, jadi belum lebat daun-daunnya ya. Gak apa-apa, yang penting pemirsa semua bisa mengenal yang namanya tanaman jejak ya, atau kalau bahasa Indonesianya itu patah tulang. Oke, jadi bunganya ini kalau sudah berbunga itu bisa dibilang mirip seperti bunga cucur bebek ya, apa cucuk rowo ya gitu. Jadi bunganya seperti cucuk rowo. Oke pemirsa, ini dia bunganya. Nah, ini adalah tanamannya jejak ya, tanaman jejak yang mana ini memang ada yang hijau, ada yang parigata. Nah, ini parigatanya bercampur warna pink ya. Nah, ini satu tanaman jejaknya ya. Dan ini tanaman jejak juga, jejaknya jejak seperti apa, duri cucuk ikan ya atau sisir. Ini dominannya hijau, ini belum lebat ya daunnya, ini bekas-bekas daunnya. Jadi kalau semakin banyak daunnya itu indah sekali, seperti tulang-tulang ikan ya. Nah, ini sama namanya jejak. Ada juga yang ini. Nah, ini varigata juga. Ini masih belum banyak tumbuh daunnya ya. Nah, ini seperti ini. Ini hijau sama putih. Jadi ini yang namanya dibilang jejak varigata juga ya. Nah, jejak varigata seperti ini. Gitu. Ini tiga jenis tanaman jejak ya. Namanya keren jejak ya. Namun kalau bahasa Indonesianya itu adalah patah tulang. Nah, tanaman ini getahnya memang putih. Ada yang bilang mengandung racun, ada juga yang dijadikan sebagai obat herbal untuk menyembuhkan yang namanya patah tulang. Makanya dinamakan patah tulang gitu. Jadi memang tanaman ini dipetik, ditumbuk itu di area yang sakit itu ya, untuk menyembuhkan patah tulang. Tapi saya tidak membahas masalah herbalnya, tapi mengenalkan tanaman hias yang bernama jejak gitu. Jadi bahasa ilmiahnya adalah Euphorbia titimolides ya. Nah, ini tiga jenis tanaman hias jejak ya. Jadi berbunganya itu nanti kecil seperti bentuk burung, makanya mirip dengan dinamakan burung cucuk rowo gitu. Jadi bunganya itu juga seperti burung. Ada juga jenis ini dinamakan cucuk rowo gitu ya. Nah, ini yang parigata. Ini yang cucuk apa, tulang ikan gitu. Oke. Ini kalau udah rimbun ya, banyak daunnya itu indah sekali, seperti cucuk-cucuknya tulang ikan ya, atau sisir gitu. Nah, ini juga termasuk parigatanya ya, jadi jejak parigata gitu. Memang ini orang mengenal tanaman ini untuk dijadikan tanaman pagar, tetapi jejak ini indah kalau kita dijadikan seperti di dalam pot begini ya. Nah, ini ada warna pinknya sama putih, jadi parigatanya ya. Nah, ini jejak, namanya keren jejak itu. Jadi yang belum mengenal tanaman jejak adalah patah tulang ya. Nah, ini nama tiga jenis tanaman ini, patah tulang atau jejak, ilmiahnya Euphorbia titimolides ya. Oke pemirsa, saya mengenalkan tiga jenis tanaman jejak ya gitu. Terima kasih ya, kita berjumpa lagi di lain waktu. Salam bahagia, sukses dan sehat ya, bersama saya Dada Pas Mencana. Jangan lupa like, subscribe untuk kesemakatan konten kalian video saya. Kita sama-sama saling amanah ya, saling kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.